Aku nak dia buat rambut belah tengah tapi tak jadi, tengok. Aku try buat rambut belah tengah eh. Wah. 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 Oh. Tak, daripada kamera kita balik pusing. Mesti cameraman pun. Yo. Yo. So korang rasa diorang ni boleh kalahkan BTS ke tak? Ya guys, it's your boy C Minus and selamat pagi, good morning. Kalau siapa yang tengok ni tengah pagi, good morning. Dan siapa yang tengah bekerja, selamat bekerja. Hati-hati masa bekerja. Dan kita masih lagi tengah fight COVID. Tapi dah slow dah. Harap semua sehat-sehat je. So hari ni kita nak buat apa? Hari ni kita nak buat reaction lagi. So hari ni aku ada idea nak buat reaction apa. So kita akan reaction dekat benda-benda yang trending sekarang ni. So kita buka YouTube, kita buka dekat explore and trending, and kita akan cari apa yang trending tu kita react. So lagi sekali aku bagi tahu, kalau macam video ni ada copyright, kadang-kadang ada copyright video atau lagu, aku kena edit lah supaya tak ada kena copyright. So kalau korang ada dengar sound ada trouble ke, audio ada trouble tu, itu adalah masalah copyright, aku kena edit. So tanpa buang masa lagi, jom kita masuk buka YouTube and kita tengok apa yang trending sekarang dekat YouTube. Let's go. So okay, first kali kita dah buka YouTube. Ni lah apa maknanya, atas-atasnya yang aku selalu tengok lah, yang aku selalu dengar. So kita tekan dekat explore, kita tekan dekat trending. So trending sekarang adalah Stray Kids Maniac. Maknanya ni lagu Korea kot. Aku dah lama tak dengar lagu K-pop ni. Kalau korang minat K-pop, siapa? Mesti BTS kan? Mesti BTS. So tanpa membuang masa lagi, jom kita react dekat ni lah, Stray Kids Maniac. Ni barulah, baru. Ni JYP Entertainment, Stray Kids. Stray Kids kot nama dia punya kumpulan. Dia baru post 4 hari lepas. So view dia aku tak ingat. Dah 38 million view. So tanpa membuang masa lagi, jom kita react dekat Stray Kids Maniac. Let's go. Hoi yo, macam Shopee punya tu ah. Lagu K-pop tak pernah menghampa kan. Let's go. Bok. Oh, rambut dia biru je. Aku nak dia buat rambut belah tengah tapi tak jadi, tengok. Aku try buat rambut belah tengah eh. Dah jadi macam apa dah. Tak apalah, kita teruskan tengok. Oh, asal baju sama ni. So jom kita kira berapa orang dalam kumpulan ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ui, ni dah macam BTS ke? BTS berapa orang? Aku pun tak ingat. Macam EXO dulu lah. Ini baru ni. Aku pun tak pernah tahu kumpulan Stray Kids. Stray Kids kot nama kumpulan dia. Ataupun yang Maniac. Maniac ni lagu dia kot. Maniac lah sebab tulis kat subtitles tu Maniac. Jom kita teruskan tengok. Maniac. Maniac. Dia punya rambut merah sampai ingatkan pull out. So kalau ada audio problem tu, maksudnya ada masalah copyright. So aku kena edit. So kita sekarang, aku boleh dengar dengan elok sekarang. So kalau ada masalah copyright, aku kena edit. Sorry ya guys. Kita teruskan. Apa ni otak? Korea punya music video mesti tak pernah menghampakan. Dia punya choreographer pun, penari, tarian apa semua pun mesti mantap.
Mantap, mantap, mantap. Teruskan. Macam mana tu? Aku tengah belajar dia punya menari walaupun baru first time tengok. Oh. Tak daripada kamera kita balik, pusing. Mesti cameraman pun. Wih, gitu cameraman. Tak, tak kelakar. Teruskan. Maniak. Gini lah dia punya tarian. Teleport shoot. Aku kena belajar lagi edit. Mata dia sebelah pink. Punya CGI pun. Kau tengok muzik video Korea. Lain macam lah. Dia punya CGI, dia punya... Cantik lah! Maniac. Oh, gitu. Oh, tiba-tiba last dia bagi gerudi dia. Oh, Insam dah. Oh, ni maksudnya apa dia bermimpi? Maniac! Itu dia Maniac. Stray Kid. Oh, ni kumpulan baru lah. Stray Kid. Everywhere, all around the world, you make Stray Kid stay. Oh, macam tu eh? Oh, maknanya ni kisahkan diorang pasal diorang ni macam Stray Kid lah. Tapi, Stray Kid ni ada dekat seluruh dunia. Kita yang buatkan Stray Kid ni stay. Apa maksud dia? Mendalam tak deep maksud dia ni? JYP. Oh, JYP ni kenal lah dulu yang... Kumpulan apa eh? JYP Super Junior kan? Hai, nampak? Aku pun tahu bab-bab K-pop ni. Ha, ceritakan aku minat K-pop apa. Ha, kau tak tahu. Kalau korang dapat teka, cepat aku bagi hadiah. Okay, so itu je. So, itu dia Maniac daripada Stray Kids guys. Ha, kumpulan baru K-pop aku rasa. Ha, aku pun tak tahu tante diorang dah lama ke apa. Kalau salah, komen dekat bawah. Betulkan aku. So, korang rasa diorang ni boleh kalahkan BTS ke tak? Wih, itu soalan-soalan cepu mas tu. Aku rasa bagi akulah. BTS memang number one lah. Aku jarang lah juga dengar BTS. Tapi aku rasa lagu BTS lagi okey lah. Tapi lagu diorang ni pun catchy juga. Apa pendapat korang? Korang boleh komen dekat bawah kalau korang ada pendapat yang aku tak tahu apa sepatutnya aku reaction dekat music video ni atau lagu ni. Yang aku tak tahu, korang boleh komen dekat bawah supaya aku tahu. So, berapa rating yang kita akan bagi dekat lagu Maniac by Stray Kids ni? Dengar agak catchy. Music video pun mantap. Maybe aku kena dengar selalu bawa aku dapat masuk kepala otak. Ha, so kalau nak di-rating kan aku rasa boleh bagi 8 lah, 8 per 10. Okey kan? Fun lah, 8 per 10. 8 per 10 macam sama dengan lagu Datuk Datin Vida. Semalam kita react Datin Vida, hari ni so kita react dekat lagu K-pop ni lah. So macam mana korang buat hati tak aku punya rating? Suka hati akulah aku punya rating kan? So korang boleh, okay. So aku rasa itu je. Korang boleh suggest apa lagi korang nak aku react. Kalau tidak, aku react dekat benda-benda trending je. So, kalau korang suka video-video macam ni, jangan lupa tekan like. And jangan lupa juga guys untuk subscribe. And tekan button bell tu. Sebab sekarang ni monetize aku tu dia apa? Refresh balik. So, aku kena cari lagi 4K watch time. So, aku minta tolong korang, tolonglah aku mencapai watch time tu balik supaya aku punya YouTube ni monetize balik. Guys. Help guys. So, itu saja untuk video kali ni. Kalau korang suka, jangan lupa like. And komen je banyak-banyak. Sampai penuh, sampai 1,000 pun tak apa. Supaya, yelah boleh mana tahu boleh watch time tu dia tercapai dengan cepat. Tak tahu. So, itu saja untuk video kali ni. Kita jumpa lagi di video akan datang. Harap korang sehat. Siapa yang bekerja, selamat bekerja. And kita jumpa lagi. Hasta la vista, bebe.